Welcome back to my channel Ejek Lusu-Lusu. Hari ni aku nak pergi ke bengkel kereta sebab aku ada nak buat beberapa part kereta. Dan aku juga selalu dapat DM, bang, cuba buat konten kereta pula, cuba buat konten jalan-jalan dengan kereta pula, cuba buat kereta pula. Aku fikir kali ni aku nak cuba buat konten kereta pula. Asyik motor je, motor bila-bila masa boleh buat, bengkel tetap on. Tapi konten motor tu cuba letak tepi dulu sebab ramai yang minta aku buat konten dengan kereta aku ni. Kita buat konten dengan kereta, kita tengok boleh go tak boleh go. Aku sekarang nak hilangkan sensor-sensor ni. Ni auto sensor, ABS ni semua aku nak try hilangkan dulu. Memang mana boleh hilangkan, aku nak pergi ke bengkel Bima sekarang dekat Jalan Kebun dulu. Mana yang aku rasa aku boleh buat sendiri, aku cuba buat sendiri. Yang tak boleh buat sendiri, aku hantar kedai macam biasalah. Aku rasa nak cuba buat sendiri, boleh tadi konten sikit kan. Aku duduk kat rumah aku ni dah 3 tahun. Aku pernah parking Wira, aku pernah parking Prewe, aku pernah parking Satria, tak pernah satu pun aku dapat saman. Tiba-tiba itu aku parking kereta sehari, esok tu aku keluar, aku pergi kereta kena saman, mat. Jibau betul kena saman. Pandai buat kerja. Memang aku pakai kereta buka, ada tanah saman. Jadi jom kita pergi ke Bimas Garage. Sebelum pergi Bimas Garage tu, kita pergi hantar ni dulu barang customer aku. Aku nak hantar skim hit, lepas tu potong kereta lagi. Jom. Kereta aku ni banyak nak kena buat sebenarnya. Suspension. Lepas tu kereta aku ni, kalau dekat D nak jalan kan, dia akan bunyi geduk geduk. Itu namanya axle push 3 beradik. Abang tu dah pergi bawa pergi check lah. Kita pergi ni dulu lah, settlekan barang motor customer ni. Lepas tu black pad pun dah nak habis. Bila tarik handbrake, kereta jalan lagi. Kereta ni jalan ikut belakang RWD. Kereta tua, tak boleh nak expect macam baru. Kalau nak rasa nak macam baru, beli kereta baru lah. Tapi kita nak, tak nak pening kepala, tak nak hutang, tak nak cash je. Sampai dekat AZH Racing, tapi itulah tutup lagi. Aku dah call Alak tadi, tanya dia kat mana. Dia cakap on the way, on the way. Kita tunggu sekejap, kita, kita sampai, kita hantar barang. Lepas tu kita tu gerak ke kereta. 5 minutes later. You. Ni dah hantar dah tu barang. Jom kita pergi sambung buat kerja kita. Let's go. Ni tak mamas punya jalan ni, aku tak tahu bila dia nak repair. Macam ni kalau aku lalu hari-hari, meletup mat tayar. Tayar pecah, transmission patah. Kau tengok ni. Astagfirullahalazim. Bila nak elok aku tak tahu. Aku daripada kecil walk berbesar duduk kat pucung ni, lebih kurang macam ni le jalan, tak pernah nak berubah. YB, tolong YB. YB pucung mana? Ni tengok Taman Mas ni. Dah nak sampai dah. Bukan dah nak sampai, dah sampai dah pun. Korang tengok eh, jagi banyak gila kereta BM. Kat tepi-tepi parking pun semua BMW. BM Dabar, okay, kalau tak panggil. Ni bengkel abang lah. Kita dah sampai. Kita jumpa Abang Ajib lah sebab owner dia balik. Balik pula dah, owner dia pergi Japan. Ya Allah, macam mana aku nak makin kereta aku ni? Tu. Padu. Abang Ajib kita yang akan buat kereta saya nanti. Kita tengok apa yang boleh buat. Kita buat dulu. Kita pergi kereta buah. Ya tu. Kereta buah ni. Cantik lagi. Sekarang dah apa rupa lah. Tali wiring. Aku buat motor punya wiring. Aku pening kepala. Wiring LC tu. Kau tengok ni. Apa ni? Peningnya kepala aku. Sekarang kita nak buka sale bush, bush 3 beradik. Yang ni memang dah bunyi geduk-geduk yang macam saya cerita tadi. Muda lagi, Bat. Umur apa? 19. Umur dia, umur dia 19 main BM. Aku dah tua, aku main motor lagi. Malu je. Kau kat sini majoriti semua muda-muda. Yang dalam kereta ni semua muda-muda. Malu lah tu. Aku malu lah. Aku lupa ni aku kena buat sendiri, aku kena belajar. Tak boleh lah macam ni. Okay, proses untuk ni pasang ni saya buat time lapse. Korang enjoy je.
ni dah settle buka lah atas ni. Ni tengah buat tukar bus dia. Lepas tu aku tengok exhaust aku. Aku stres lah ya Allah. Patutlah exhaust aku bunyi bising. Kau tengok apa dia welding ni. Macam gini ni. No God please no. 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 Apa dah ni. Dia main tap-tap je. Pening lah aku tengok macam ni. Ni tap. Pakai clip. Ikat air. Ikat hose punya. Sayanglah macam ni. Sabar. Kita buat sikit-sikit. Kita buat mana yang boleh dulu. Sabar. Akan ada episod nanti. Korang tunggu je. Aku buat sikit-sikit semua. Tapi bawah ni semua tengok okey. Abang tu check tadi. Alhamdulillah tadi karat tak ada apa. Betul. Tadi dah jadi kalau coklat dah. Ni pun nampak rupa sikit. Yang lain tu sabar. Aku buat slow-slow. Ni atas ni. Dia nak gosok tadi. Depan ni boleh bain drift kan? Gelap pula. Tu, mentang-mentang kita auto dia orang gelap eh. Sabar, mesti convert yang nanti manual. Punca-punca sensor naik tu kan. Exhaust sensor. Kalau dekat motor dia dekat manifold. Ha, samalah ni. Mission titanium tak ada kan? Oh, nasib baik perasan tadi. Betul ni. Kalau tak memang sadai tengah jalan. Ya Allah. Hai. Kalau tak perasan datang ni. Oh, ai kalau tak check benda ni tadi memang sadai tepi jalan eh. Tengok bawah ni pun ada problem. Ni apa nama? Tyre road end. Ha, punya ni dah problem. Kita tukar. Yang belah sini okey, tapi dia punya getah ni dah ganap. Tukarlah. Ya Allah, banyaknya masalah. Ni pun check. Tak tahu apa lagi. Dah lah, sikit-sikit dah. Jangan banyak-banyak. Ni pun. Tak tahulah. Ni pun aku tukar sekali. Dah alang-alang. Tak, nanti, kalau tunggu sampai masa dia, dia elok lagi. Aku rasa elok lagi. Tapi kalau tunggu sampai masa dia, sekarang jadi benda tu. Dah rasa gerogong gearbox semua. Nak kena bawa turun balik semua menatang ni. Dah jadi 2-3 kali kerja. Ha, upah pun dah lain nanti. Tak apa. Tukar terus. Dah sampai. Jadi kita sambung balik buat kerja. Sebab diorang siap belikan saya makanan lagi. Astagfirullahaladzim. Baik ya. Tadi dah adjust handbrake. Ketak ke handbrake. Sekarang tengah tukar lower arm. Lower arm ni dah tak boleh pakai lah. Kita masuk lower arm M3. Baik lah ya. Harap tak ada bunyi lah. Sebab dah bunyi kan. Belting dah tukar. Exhaust semua dah siap. Pay exhaust ni lah. Nampak macam cacat sikit. Tapi tak apa. Exhaust kemudian tak apa. Yang penting dah sedap. Memang dah sedap. Tak pergi bengkel aku malam ni. Ngantuk dah ni. Tengok meter pun dah hilang. Buat lagi. Ayuh. Tengah bleeding balik lagi. Masih dah siap. Tu abang tu tengah buat meter. Inilah dah settle semua geng. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Nampak geng, harga murah amat. Tak rugi datang sini. Jom aku bawa kereta pergi alignment sekejap. Lepas tu balik terus. So geng, kau nampak tak? Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih kepada Beamers Garage Solution. Ya Allah, ya tuanku, aku bersyukur sangat. Harga yang berbaloi dan aku puas hati. Kereta aku sedap gila mat. Muka aku pun nak barai ni. Aku nak pergi bengkel sekejap. Lepas aku ada benda nak ceritakan. Tapi sampai sini je lah video kita eh. Kereta dah macam aku. Bila tekan minyak tu dah rasa macam kereta baru. Gedak-geduk. Bising-bising apa. Bergegar semua dah tak ada dah geng. Alhamdulillah bang. Yang mana dia YouTube saya? Terima kasih banyak-banyak. Saya hargai sangat-sangat. Thank you so much bang. Kita jumpa lagi demi masa depan.